Baik, acara yang berikutnya yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Bati Muhammad Bati Aridon, putra dari Bapak Cahyono dan Ibu Lili Yudhianingsih, serta Ananda Ziyad Mas'ud Al-Ghazi, putra dari Bapak Satria Arif dan Ibu dari Megawati. Kepada Ananda Ziyad dan Ananda Fatih, kami silakan. Boleh tambah dalam sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu bi kulli syai'in 'alim.
rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahum Allah ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى di sana bertasbih
sucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi buncang. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas. Allahu Akbar. Sesungguhnya yang memakmurkan mesti Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apa yang apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dan kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepada-Mu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha